Right. Kalau konsep dari Harper sendiri itu adalah rustic, warm and charm, comfortable dan residential feel. Jadi bisa jika ingin saya persingkat, rustic itu kan kalau kita cari di KBBI itu dia seperti pedesaan ya. Jadi semacam nuansa seperti di rumah. Jadi yang kami berikan, yang kami tawarkan keramah-tamahan di hotel kami adalah merasakan seperti berada di rumah sendiri, seperti itu. Jadi charm, dan itu juga mengapa warnanya kita tuh orange. Orange itu kan artinya ramah, hangat, warm feeling, seperti itu sih. Ya, kalau dari secara lokasi berarti ya. Kalau lokasi itu kita dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma, which is itu hanya 15 menit. Lalu kita dekat juga dengan Golf Halim, itu hanya 10 menit dari hotel kita. Lalu ada Kota Casablanca, mall terdekat itu hanya 10 sampai 15 menit. Gitu. Fasilitas, kalau fasilitas dari Harper ini tentunya ada main restoran yaitu Rustic Bistro and Bar. Di sini juga kita service untuk minuman seperti kopi, kalau mau coffee time gitu. Lalu kita tidak service minuman yang beralkohol, yakni hanya mocktail. Lalu kita ada ruangan meeting ada 7, lalu ada swimming pool, ada kolam renang, dan tapi di hotel kita itu ada fitness center, tapi fitness centernya itu sebetulnya hanya untuk pengunjung dari apartemen. Tapi bisa kalau tamu hotel ingin ke swimming fitness, tapi akan dikenakan additional. Kalau kamar, kita ada 131 kamar, dibagi menjadi 4 tipe kamar, yaitu yang pertama ada superior, deluxe room, junior suite room, dan suite room. Oke, kalau promo kita ada 24 hour stay, which is check-in di jam yang sama dan check-out di jam yang sama. Kan mostly kan kalau hotel tuh dari jam 2 sampai jam 12 ya. Nah, kita ada 24 hour stay, lalu kita ada I'm vaccinated, maksudnya adalah itu campaign kami yang dimana kami mendukung program pemerintah untuk diwajibkan untuk vaksin. Nah, itu jadi dengan hanya menunjukkan kartu vaksin sudah bisa mendapatkan harga kamar yang khusus. Itu mulai dari Rp435.000. Itu yang non breakfast, tidak breakfast excluded gitu. Lalu kita ada promo in pizza with crust, itu harganya di Rp50.000. Pizzanya juga kita tipis. Lalu kita ada promo 3 months promotion. 3 months promotionnya itu ada food sama beverage. Kalau food itu kita ada roti john, lalu kita ada kue tiaw siram pedas. Dan untuk yang minumannya itu kita ada The Liberty sama The Ocean. Keuntungan yang tamu dapatkan jika menginap di hotel kami itu yang pertama, untuk saat ini selama PPKM tentunya masih breakfast di kamar ya, jadi kayak ala-ala sultan gitu ya, bisa sambil ngobrol sama teman, sama keluarga. Kalau di restoran kan agak bising gitu. Lalu yang kedua, kita sudah menyediakan satu dispenser dan satu buah galon pada setiap lantai. Itu jaraknya nggak terlalu jauh dari setiap kamar, jadi kita sudah tidak menggunakan pengadaan botol plastik. Jadi kita sudah eco green, dan juga untuk tipe kamar suite itu kita sudah ada bathtubnya. Lalu di tipe kamar suite dan deluxe itu kita ada Netflix. Jadi untuk para tamu bisa menggunakan fasilitas Netflix di kamar kedua jenis kamar tersebut, seperti itu. Jadi kalau di kita ya, itu kita sangat menjalankan prokes tentunya, dan karyawan kita semuanya sudah vaksin, termasuk saya juga sudah vaksin.
lalu pelayanannya juga pastinya dari hospitality-nya kita.